Selamat malam teman-teman dari Kisaran. Ini kita sedang berada di depan loket ALS Kisaran ini. Nah, ini juga kita masih setia menunggu ALS 378. Sekarang pukul 10 teman-teman. Info terakhir sudah mendekati simpang kawat. Jadi sebentar lagi ini akan kita bertemu dengan rombongan dari Jogja ini. Nanti akan masuk langsung ke sini kayaknya teman-teman. Jadi mau ambil posisi dulu, rencananya mau ke seberang ini. Cuman seberang ini agak sempit. Nah, gimana enaknya aja nanti. Ini tadi teman-teman sudah nelpon Pak Ketua, bilang bahwa landasan di Kisaran sudah disiapkan. Untuk bagaimana videonya tadi itu, lihat aja di channelnya itu, Bima Sinaga. Ini update terakhir, Pak Ketua sudah mau di tekongan simpang kawat. Nah ini, jadi ini kita tetap setia menunggu ALS 378. Nanti akan kita kawal menuju Mabes ALS di Kota Medan teman-teman. Ini posisinya sudah semakin dekat ini. Udah di Pasar Mereng. Sekarang ini di Kisaran sedang gerimis teman-teman. Sudah mau turun hujan kayaknya. Nah ini sudah anginnya sudah angin mau hujan ini. Mudah-mudahan nanti masih cukup cerah sampai ke 378 nyampe di Kisaran. Setelah itu akan kita kawal menuju Kota Medan. Sebentar lagi ALS 378 akan masuk ke loket ALS Kisaran teman-teman. Jadi kita buat videonya dulu. ALS 378 sudah kelihatan dari sini. ALS 378 masuk ke pool ALS Kota Kisaran ini. Sekarang pukul 22.27. Oh iya, ini kupingan pernya ini.
Setelah ini kita akan kawal ALS 378 menuju Kota Medan, teman-teman. Guys, sarungan. Assalamualaikum. Sehat. Ini emang Jogja ini ya? Salam lah. Oh ya, salaman dulu ya. Ini pas hari ini yang kemudian. Oke. Langsung tangannya ditarik ya Mas ya. Pak Ketua. Sudah disiapkan landasannya. Bebek goreng. Hah? Bebek goreng. Jangan bebek goreng. Apa? Kalau bebek goreng, kenapa enggak enak? Kalau enggak ada huruf pipi. Terima kasih, Pak. Dari tadi. Dari jam 3, Bang. Luar biasa. Enggak apa-apa. Aku 6 jam. Ya biasa demi keluarga. Senang, demi bahagia. Mengawal keluarga. Bahagia banget. Selamat datang lo. Ini bintang Eman. Coba bintangnya. Mas Agung. Terima kasih ya. Luar biasa ini sampai sini. Akhirnya berhasil ya. Calon. Gimana Bang? Bang Ari sampai sini enggak nyangka saya. Mas Agung ya? Iya. Siapa yang saya nyampe sini? Ah dekat dari Medan. Oke. Sama teman-teman juga ini. Mas Bima ini enggak bareng. Ini sama Mas Bima ini. Oh iya. Bertiga aja. Bertiga ya. Oh iya iya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ini tinggal berapa lama lagi kita sampai Medan? 4 jam. 4 jam 5 jam. Lama loh. Kira-kira 1 jam 2 jam ya? Oh enggak. 4 jam 5 jam. Masih ada lagi 4 jaman. Apa ya? Yang nunggu menjelang Medan. Kayaknya terakhir sepan sini ya maksudnya. Gimana? Kayaknya terakhir sepan sini ya. Tebing tinggi masih ada. Tebing tinggi dan lupa kam ada janjian enggak? Enggak ada ya? Oh berarti bablas tol ini nanti ya. Oh iya. Nanti kita kawal lo. Oke. Jam 2. Alhamdulillah lagi naik. Jam 2 siang. Habis sholat Jumat. Terima kasih ya. Sama-sama Om. Akhirnya ketemu abangku Bang Hari. Yang ditunggu-tunggu. Di mana ketemu kemarin Dharma Seraya? Wah, luar biasa. Apanya? Ketemu sama rombongan. Deg-degan. Selama ini ada di dunia maya, ketemu. Kaget aja. Luar biasa. Saya pertama kali ke Jogja kemarin ketemu Pak Ketua itu paling deg-degan. Gimana tadi Pak Ketua? Pak Ketua, tadi gimana di telepon? Apa? Di telepon tadi gimana? Biasanya kan Pak Ketua yang telepon. Ya, ini sekarang saya yang telepon. Ya. Apa yang kau lihat? Oh, pasut. Kasih parkir. Sekarang saya yang kasih parkir Pak Ketua. Ya, kasih parkir. Ini round-round ada operasi masker masuk pasar. Diketawain Mas Agung. Yang diketawain itu saya. Tapi akhirnya Bang, emang saya baru belanja. Diambil video sama Bang Ari. Saya jalan kaki. Enggak gini, Pak. Saya masuk mobil. Langsung hujan deras. Saya ketawa. Rasain. Ini juga udah mau. Iya. Ini juga udah mau hujan ini. Kayaknya hujan di sini. Padahal oh, saya bentar ada tantangan untuk udah anjas ini. Tantangan untuk Udo Anjas. Ini ada Bika Ambon satu kotak wajib habis. Mana Udo Anjas?
Mana dia? Itu dalam. Udahan jas. Jadi saya punya tantangan ini. Coba dibuka. Buka dulu. Kalau enggak habis enggak boleh masuk medan. Iya. Oke. Harus habis. Bika Ambon. Harus habis. Ini harus habis. Harus habis. Sebelum masuk. Menghormati tuan rumah. Iya. Enggak masuk. Bang Anjas. Buka gunung aja masuk. Kalau enggak habis enggak boleh masuk medan. Iya. Lagi. Bagaimanapun caranya sebelum nyampe medan ini harus habis. Bagaimanapun caranya. Tantangan dari Bang Hari itu dah. Iya. Bang masih rame kan dalam. Bagaimanapun caranya sebelum masuk medan ini harus habis. Siap. Siap ya. Penumpang masih rame. Ah iya. Kalau enggak habis ini ada bis yang ke Jawa ini kita naikin. Oper langsung, oper. Nah. Air minumnya Mas, air minumnya. Nanti ayo, Bang. Ayo tantangan ini. Gimana bang? Tantangan berani. Waduh. Saksikan ya. Makanlah tantangan punya ini. Karena kalau yang gurih pasti habis. Yang gurih yang asin pasti habis. Kalau yang manis kan agak susah ngabisinnya. Manis bang. Ini di sini dibuktikan. Bagaimana ketua pergunungan? Manis ini. Ya nggak mau tahu bang Anjas. Gimana coba caranya? Manis. Nah, iya pokoknya harus habis. Mas Agung, ini kemarin kayaknya. Tantangannya apa ya? Apa ya? Kemarin tantangannya gimana? Tantangannya dia harus ngabisin sebenarnya. Oh. Nah. Kalau nggak habis nggak boleh masuk mabes. Nah. Hah? Gak ada, boleh aja. Mas Agung, yang saya lihat-lihat ini ketika dalam perjalanan seperti ada sebuah hubungan antara Anjas dengan Diman. Kemarin seperti itu yang saya rasakan. Aha. Ya, jadi setiap malam ya. Kemarin kan biasanya selimut itu ada dua. Ini selimutnya satu untuk berdua. Bener gak Pak? Selimut satu untuk berdua. Iya. Aduh. Tapi ya enggak apa-apa itu, Bang. Karena memang bisa berawal dari seperti ini bisa menumbuhkan benih-benih cinta. Iyalah. Kalau kayak kata orang Batak, ALS do mulana. Maksudnya berawal dari ALS. Oh, ah, gitu. Oh iya, bisa jadi. Jadi, beginilah keseruan dari di Mabes, maksudnya di Pool ALS teman-teman. Jadi ini akan kita kawal menuju Kota Medan. Kita kawal menuju Kota Medan teman-teman dari Kisaran. Jadi kita lanjutkan lagi di perjalanan selanjutnya.